Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang cara cepat bayar pesanan Lazada terbaru tahun 2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk membahas cara cepat bayar pesanan Lazada terbaru tahun 2023, langsung aja kita buka aplikasi Lazadanya. Jangan lupa untuk update aplikasi Lazada kalian supaya nanti kalian bisa langsung membayar pesanan Lazada terbaru kaliannya. Oke, inilah dia tampilan dari aplikasi Lazadanya. Langsung aja kita masuk ke menu akun. Di sini di menu pesanan saya ada pilih pembayaran. Nah, ini ada 4 buah pilih pembayaran, artinya ada 4 buah pesanan yang belum dibayar. Nah, di sini ada jala ikan, ada bibit-bibitan, ada keyboard mouse dan wireless, dan ada power bank. Nah, sekarang untuk membayarnya kita langsung aja bayar sekarang. Nah, ini lihat totalnya Rp109.000 bayar sekarang. Nah, di sini ada banyak sekali metode pembayaran, ada BCA, bank transfer, ada akun Dana atau menggunakan Dana Payment, ada bank transfer atau bank pilihan bank lainnya, dimulai dari BCA, Mandiri, dan bank lainnya. Selanjutnya ada OVO, ada Kredivo no click, ada kartu kredit debit, ada bayar di counter Alfamart Indomart, ada klik BCA, ada debit instan, ada bayar di tempat. Kalian tinggal pilih aja, ada Lazada Pay Later, ada cicilan kartu kredit. Kita pilih transfer bank aja. Oke, pilih BNI dan lainnya. Konfirmasi pesanan. Nah, di sini kita pilih salin aja. Langsung aja kita masuk ke banknya. Kita menggunakan BRI aja. Login. Nah, selanjutnya kalian pilih transfer aja. Transfer penerimaan baru BNI tadi, banknya BNI, BPS. Kita tempel. Ininya jangan BPS, yang biasa aja. Nah, ini untuk pembayarannya Lazada Gunawan Ahmad. Langsung aja masukkan nominalnya. Kita copy nominalnya. Copy nominalnya. Kita langsung aja copy. Tempel. Nah, ini Rp109.084. Kita transfer. Transfer. Oke, transaksi pun berhasil. Cek transaksi. Oke. Selanjutnya kita buka lagi aplikasi Lazadanya. Nah, pembayaran berhasil. Artinya kita telah berhasil membayar pesanan Lazada terbaru tahun 2023. Oke, itulah dia cara cepat bayar pesanan Lazada terbaru tahun 2023. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.